sangka sebenarnya, kita pun tak sangka sampai begitu ramai orang appreciate kerjaya Bell dan appreciate juga keluarga kami ya. Tempiasnya dapat juga dekat saya. So itu sesuatu yang kita tak pernah fikir, sebab kita jadi pelakon ni bukan kerana kita nak popular atau apa kan. Kita memang ianya adalah kerjaya buat kita. Sebab tu kita pun struggle untuk hidup dengan kerjaya kita. Jadi sebab tu kita rasa macam sangat terharu lah. Sangat terharu dan sangat terima kasih lah. Maknanya sebenarnya orang kata kadang-kadang netizen itu tidak pandai menilai. Sebenarnya pada saya di akhirnya inilah tempat yang diorang menilai dengan baik dan betulnya. Saya rasa macam sangat-sangat bersyukur lah ya. Sangat-sangat bersyukur. Bukan kerana Bel ngasih abang saya tau, tapi kerana saya membesar dengan dia. Saya tengok dia bekerja ya. Satu memang seorang artis yang sangat sangat menjaga kerjayanya dengan sehabis baik, sangat committed dengan kerja dia ya. Jadi sebab tu saya rasa sangat, bukan saya yang rasa saya patut appreciate, saya rasa bersyukur sebab orang lain punya berpendapat seperti saya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Pada saya menang ke kalah ke itu sesuatu rezeki yang lain Allah nak bagi ya. Tapi apa yang saya nampak di hari ini, fenomena macam orang ya sangat bagi sokongan dan dorongan kepada Bel, itu sesuatu yang pada saya sangat-sangat saya mensyukuri dan sangat sesuatu yang juga yang sangat terbaik juga daripada Allah ya. Jadi kita kalau as keluarga ni, kita hanya mendoakan yang baiklah untuk Bel ni dan semestinya support sehabis baik, sebab kita yakin dia memang dah selayaknya di situ. Kata-kata terakhir Bel, of course saya love you so much ya. Of course saya yang di antara big fan yang selalu mendoakan dan selalu bersama dengan Bel. Ianya dah sampai di masa yang memang saya rasa ianya terbaik untuk you ya. Mudah-mudahan kejayaan itu diberikan kepada you. Amin. Insya-Allah. Good luck and all the best.